Saudara, sejumlah parpol mulai bergerak untuk mendongkrak elektabilitas menjelang pemilu presiden. Salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf, Nasdem, bahkan telah menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Survei Litbang Kompas di Oktober kemarin menunjukkan 4 partai politik memiliki elektabilitas di atas angka 7%. PDI Perjuangan dengan elektabilitas 21,1%, Gerindra 16,2%, Demokrat 14,0%, dan Golkar dengan elektabilitas 7,9%. Survei Litbang Kompas juga menunjukkan ada 3 parpol yang memiliki elektabilitas di atas 4%. PKS dengan elektabilitas 6,3%, PKB 5,6%, dan Partai Nasdem 4,3%. Partai Nasdem masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf dengan mendapat 3 kursi menteri. Sedangkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar masing-masing punya 4 kursi menteri. PKB punya 3 kursi menteri, Gerindra 2 menteri, sementara P3 dan PAN masing-masing 1 kursi menteri.